Salam satu hobi, salam kumpul ngetrik. Kali ini kita akan membuat umpan tembelek dengan oplosan Esan Katilayu dan didampingi aroma gurih wangi kayu manis. Ya, kita langsung aja untuk pembuatannya. Kita pakai yang pertama tepung beras putih 1 sendok, tepung beras ketannya 1 sendok, dan kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kita siapkan daun pandan ya, secukupnya. Ini pakai 2 lembar ataupun 3. Kita pakai 3 lembar daun pandan, ini aduk sampai rata. Kalau bisa diayak ya, kalau untuk main lomba. Karena kita main gaplean biasa atau main 3 jam, jadi cukup seperti ini. Dan air. Nah, di air ini baru kita teteskan esennya. Cocok. Esennya kita pakai 3 tetes. Dan yang ini kita pakai 3 tetes. 4. 4 boleh, enggak apa-apa. Kita aduk rata. Aromanya udah kecium katilayunya. Pakai ini saja bisa, tapi kurang bagus ya kalau di untuk air hijau. Kalau untuk air bening boleh pakai ini, kalau air hijau pakai ini. 2. Aduk benar-benar sampai merata. Umpan tembelek itu umpan simpel, cuma seperti ini saja. Dan cium aroma katilayunya. Dan sekarang kita masukkan ke dalam plastik. Daun pandan kita taruh 2. Ya, harus benar-benar rata ya. Setelah itu kita baru rebus selama 10 menit. Next, untuk selanjutnya daun pandan yang kita pakai 4 lembar dan kita rebus selama 10 menit. Ya, kita tunggu selama 10 menit. Jangan lupa ditutup. Next, ini umpan yang sudah masak setelah 10 menit ya. Kemudian kita matikan, akan jadi seperti ini. Dan kita diamkan dulu. Setelah dia tidak panas, barulah kita pakai untuk mancing. Terus putaran tanya jawab, boleh langsung chat di nomor saya. Ataupun belajar ngoplos, kita belajar bareng. Langsung chat aja. Salam satu hobi. Jangan lupa like and subscribe ya.